Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Dan saya ucapkan terima kasih telah mengklik video ini teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Skuterpedia akan membahas sebuah paket yang kecil sekali. Kira-kira ini isinya apa gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar kira-kira isinya apa dan kita akan review sedetail mungkin teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan dulu bumper berikut ini. Baik teman-teman, langsung saja kita bongkar ya. Tapi sebelumnya kita dengerin musik dulu ya. Kira-kira ini isinya apa? Cluenya adalah seperti ini teman-teman. Oke, sambil dengerin musiknya langsung kita dobrak. Hihi, senang sekali cuy, senang sekali. Skuterpedia akhirnya strike barang ini, item ini cuy. Oke, sudah mulai paham kan isinya apa? Ini lagunya ikonik banget teman-teman. Jadi jarang orang itu tidak tahu dengan item ini. Oke, saya simpan dulu ininya. Oke, langsung saja saya tarik. 1, 2, 3. Aduh. Wow, nomor 15 cuy. Ini udah kosong ya, gak ada apa-apa lagi. Oke, langsung saja kita keluarkan dia dari bubble wrap-nya. Itu udah kelihatan dong. Gak usah jauh-jauh, kalian tuh pasti udah paham, dengar musiknya aja udah tahu dong. Iya, wow. Keren cuy, ini adalah tiny ya, Mini Cooper MK1 Rally hashtag 177 atau nomor 177 China ya. Sebenarnya untuk mobil ini sebenarnya ada beberapa ya, kalau untuk tiny model teman-teman. Yang ini adalah untuk yang Cina ya. Setahu saya yang sering saya jumpai sih, yang saya jumpai, tolong koreksi kalau misalnya saya salah, itu ada yang versi Hakka ya atau Hong Kong gitu ya teman-teman ya. Cuman saya nggak tahu sih untuk perbedaan mendasar dari tipe-tipe yang ada di sini ya. Ada China, ada Hong Kong, ada Taiwan dan lain seterusnya teman-teman. Cuman yang saya dapatkan kali ini adalah yang versi China. Oke, langsung saja kita buka. Oke, kita sodok begini teman-teman. Nah, biar nggak sobek kan. Nah, kalau kayak gini dia rapi cuy. Langsung saja kita buka dan kita keluarkan isi dari mobil ini. Keren. Langsung saja kita tarik teman-teman. Oke, langsung saja kita tarik seperti ini. Oh, ini untuk bubble-nya seperti itu ya. Wah, aman sekali sih ini. Mantap, ini udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung saja ini saya singkirkan dulu sebentar. Oke, saya rapikan dulu biar kelihatan bagus. Oke, mana? Oke, saya taruh dia di sini. Oke teman-teman, ini adalah Mini Cooper MK1 Rally nomor 177 dari Tiny Model teman-teman. Ini adalah mobil atau diecast yang sangat saya idam-idamkan teman-teman ya. Khususnya untuk mini scale. Ini memang udah lama sekali pertama saya kali main diecast ya, saya pengen model ini ya sebenarnya. Cuman karena ada yang lebih terjangkau, misalnya kayak seperti Matchbox, dia ngeluarkan versi yang standarnya bukan yang rally ya. Akhirnya saya pilih itu dulu untuk mengawali teman-teman. Ini udah nggak usah diragukan loh teman-teman. Gila tuh, lihat cuy sekilas ya, sekilas coba kalian perhatikan dan langsung saja kita bahas dari sisi depannya teman-teman. Oke, untuk Mini Cooper MK1 Rally ini sesuai dengan namanya, ini digunakan dulu ya, digunakan pada saat itu untuk balapan teman-teman, balapan seri rally ya. Keren sih ini.
Ya meskipun yang untuk versi real car-nya itu tidak ada bagian atapnya kalau tidak salah ya. Pernah saya cari referensinya itu tidak ada roof rack seperti ini ya. Tidak ada roda tambahan dan tidak ada seperti ini teman-teman. Rasanya ini adalah tambahan saja ya. Oke teman-teman, untuk dari sisi bagian depan. Ya, perhatikan di sini bagian kaca lampunya gila detailnya cuy. Ini bukan hanya tampu ya. Ini kaca sih, ini seperti plastik gitu teman-teman ya. Dan di depan ini ciri khas dari mobil rally ya, dia adalah tambahan atau additional lampunya ya. Kalau misalnya dia balapan di malam hari, dia biasanya menggunakan additional lampu seperti ini. Dan ini bahannya metal dan bagian ininya sepertinya plastik teman-teman ya. Untuk di grillnya kemudian lampu tambahannya ini terbuat dari plastik teman-teman. Sini untuk plat nomornya tidak ada ya, polos saja seperti itu. Dan saya rasa memang rally nggak perlu plat nomor ya. Oke, di bagian sini kalau kita perhatikan ada logo kecil sekali Mini Cooper ya, ciri khas ya di situ ya. Dan ini dia nomor dari plat nomor yang di bawah tadi. Dia dipindahkan di atas seperti stiker gitu teman-teman. Untuk di bagian sisi kaca depan dia ada detail hanya sebatas cat gitu ya teman-teman ya, bukan cetak timbul gitu atau castingan dari kacanya langsung, enggak teman-teman. Jadi dia detailnya seperti ini, hanya ada cat seperti itu. Dan di bagian atasnya ini macam taksi, ada signnya, ada tandanya di situ, 177 Mini Cooper Rally. Ini mirip kayak Rally Monte Carlo gitu ya logonya, kayak gitu ya. Ih, gila mantep banget. Dan yang paling penting ini untuk cupnya bisa dibuka teman-teman. Oh. Ini bisa dibuka teman-teman, harus hati-hati ya, khawatir patah cuy. Makin ganteng teman-teman. Inilah yang membuat saya ingin meminang mobil ini. Detailnya luar biasa teman-teman. Tentunya ini harus tetap hati-hati teman-teman, nutup atau bukanya hati-hati, takutnya patah gitu teman-teman ya. Sayang-sayang cuy, udah berapa tahun saya nungguin buat beli item ini teman-teman. Langsung saja di sisi bagian kanan, dia bentuknya seperti ini, simple banget, dan ada tulisan 177. Ini ada detail juga di bagian samping tulisan, saking kecilnya dia nggak kebaca gitu ya teman-teman ya. Dan di bagian rodanya ini ada over fender seperti ini teman-teman, dan dicat berwarna hitam dan ada list chrome di sini. Untuk rodanya ini plastik ya, plastik atau karet keras gitu ya teman-teman ya. Dan ini lucu teman-teman, unik sekali gitu ya. Oke, di sini udah nggak ada detail apa-apa lagi. Garisnya okay lah ya, detail-detail kecil seperti apa namanya, engsel-engsel itu ada sih. Detail di bagian handle pintunya juga ada, dia dicat berwarna silver seperti ini, teman-teman. Kemudian kita geser ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Gila, kental banget ya rally-nya ya. Apalagi Scooterpedia suka dengan mobil-mobil rally seperti ini teman-teman. Wow, keren banget di bagian belakangnya, detailnya gila, lihat tuh. Ya ini ada lampu mundur, kemudian ada lampu rem, ada lampu shin, kemudian di sini juga ada pengisian bahan bakar ya, ada dua kanan kiri. Kemudian di sini ada handle untuk buka kap bagian belakangnya, bagasinya ya. Untuk kacanya nggak ada detail apapun, polos saja. Kemudian ke sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri hampir tidak ada perbedaan dengan sisi sebelah kanan. Bisa dibilang ini mirrornya ya, apa kebalikannya dari sebelah sisi kanan. Sama saja sih teman-teman. Dan tentu saja pintunya ini bisa dibuka teman-teman. Ya. Sebelah kanan juga bisa dong. Ya, bisa semua ya. Dan kalau kita perhatikan untuk interiornya, dia kursinya berwarna merah. Dan bagian dashboard, kemudian setirnya, gila setirnya detail banget cuy, kecil tuh. Bahkan untuk tuas persenelengnya ada cuy. Keren banget ya teman-teman ya. Langsung kita tutup seperti ini. Harus hati-hati cuy pegang item ini. Ini kayaknya terfavorit deh di parkiran Scooterpedia teman-teman. The most of favorite Scooterpedia. Oke, kita pindah ke bagian sisi atas teman-teman. Untuk sisi atasnya gila, ini khas rally banget ya, meskipun di real car-nya nggak ada begininya, cuman ini makin kental aja gitu ya teman-teman ya. Gila keren tuh. Wah, garis desainnya coba kita perhatikan.
Ih, cakep cuy. Kemudian langsung kita geser ke bagian sisi bawahnya, teman-teman. Nah, kali ini yang paling terlihat ya, untuk bahan dari base-nya. Base-nya dia terbuat dari plastik. Sayangnya ini dari plastik, teman-teman. Lebih oke lagi seandainya Mini membuat castingan untuk base-nya ini dari besi juga dong, harusnya ya kan, biar lebih premium aja gitu ya teman-temannya. Untuk bagian sisi bawahnya dia tidak menggunakan rivet, ini sama dengan Mini GT ya. Mini GT juga menggunakan skrup pecel seperti ini teman-teman. Dan di sini ada tulisan Made in China, di sini ada logo Tiny Mini Cooper MK 1. Gila, cakep banget teman-teman. Untuk detailnya kurang lebih sama seperti produk dari Matchbook ya kemarin ya. Di bagian bawahnya juga di sini ada suspensi, detail-detail suspensi gitu. Kemudian ada selongsong exhaust atau knalpot ke bagian belakang, teman-teman. Untuk rodanya seperti ini. Ini juga muternya normal sih, tapi ya lagi-lagi kembali ke karena ini mini scale ya, mini model. Jadi dia tidak selancar Hot Wheel maupun Matchbox, teman-teman. Cuman gila, keren banget cuy. Oke, untuk mobil ini ya, untuk dari produk Tiny ini banyak sekali tipe, atau dia dikenal sebagai produknya dari Tiny ini Mini Cooper, teman-teman. Dan banyak sekali varian-variannya, teman-teman. Dan menurut informasi ini adalah untuk skalanya 1 banding 50 atau 1 banding 60 gitu ya teman-teman ya. Mari langsung kita coba bandingkan dengan castingan dari Hot Wheels, teman-teman. Di sini saya sudah siapkan Hot Wheels Mini Cooper juga, Morris Mini ya teman-teman, yang ini ya. Karena ini adalah seri rally atau balapnya, saya juga gunakan pembanding seri rally atau balapnya. Langsung kita bandingkan kira-kira ukurannya lebih besar mana, atau bahkan sama ya teman-teman ya. Oke. Wah, warnanya juga sama-sama merah kebetulan, teman-teman. Gila, ini defect, teman-teman. Ini tadi kena lempar sama saya. Aduh, lihat ya perbedaan dari kedua mobil ini, atau dimensi dari kedua mobil ini. Lihat, perhatikan. Ya. Untuk dimensinya rasanya ini sama ya, teman-teman. Lebih besar sedikit ya, bener ya. Bener ya. Cuman untuk proporsi memang saya lebih suka si produk Tiny ini, teman-teman. Dimensinya dia lebih proporsional gitu, teman-teman, dibandingkan dengan castingan dari Hot Wheels. Cuman memang yang untuk Hot Wheels ini dia mobilnya mobil ini ya, sudah modifikasian gitu ya. Bahkan di kap mobilnya dia ada mesin yang menonjol keluar gitu, teman-teman. Wah, lancar sekali sih ini buat balap sih, oke banget nih. Oke, teman-teman, itu saja video unboxing Scooterpedia kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, teman-teman. Dan kalian juga bisa kunjungi akun Instagram kami di Scooter_pedia, teman-teman. Tuliskan komentarmu terkait dengan produk dari Tiny Mini Cooper MK1 Rally nomor 177 ini, teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.